There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Maaf banget ini aku baru sempet edit videonya. Alhamdulillah sih masih ada yang suka pada nanyain gitu ya, kapan nih video barunya tayang bun gitu. Dan hampir setiap hari juga diteror di DM Instagram aku gitu ya, masya Allah. Ya karena seperti yang teman-teman lihat lah, pokoknya ya lagi riwah banget. Dan aku sempet curhat juga di video sebelumnya, curhat colongan gitu, karena lagi ngalamin drama pertukangan ya, jadi kayak kebawa-bawa gitu loh moodnya. Tapi ya udahlah, kita lupain aja, logowo aja. Aku berusaha untuk logowo ini ya, ambillah hikmahnya aja lah gitu intinya ya. Nah jadi ini beberapa progres renovasi di rumah. Pokoknya di video ini tuh, pokoknya di video sekarang-sekarang aku tampilkan beberapa progresnya gitu. Jadi nanti insya Allah kalau udah rampung aku jadikan satu video gitu ya teman-teman, dirangkum gitu. Nah ini tuh kemarin udah mulai bobok sedikit dindingnya, terus di bagian WC juga udah mulai pasang keramiknya. Nah ini nih bagian yang masang keramik ini tuh yang apa ya, yang apa maksudnya ada kerjaan di lain juga gitu loh teman-teman. Jadi ya terbengkalai deh WC-nya tuh, belum jadi-jadi, belum kelar-kelar. Tapi ada sih, maksudnya ada anak buahnya juga yang tetap kerja di rumah gitu ya, ngerjain yang lain-lainnya gitu. Nah ini keramik lantai WC-nya. Jadi akhirnya aku tuh milih motif yang ini. Gak tau lah, aku tuh bingung banget ya teman-teman, sampai bolak-balik gitu ya buat mastiin ini pakai buat lantainya tuh yang mana gitu. Kalau untuk dinding sih ya udahlah, aku udah fix yang ini gitu ya, udah jauh-jauh hari. Nah untuk lantainya itu yang bingung banget ya, karena nyesuaikan juga sama ukurannya. Jadi ya udahlah, aku akhirnya pilih yang ini aja. Gak apa-apa lah, motifnya itu kayak ada coklat-coklatnya gitu ya. Karena aku pikir buat di kamar mandi aku, untuk apalagi di rumah tuh yang airnya tuh yang masih berkarat gitu ya. Nah terus ini buat pintu toiletnya juga aku akhirnya beli dua. Jadi untuk kamar mandi yang di kamar juga mau aku ganti gitu pintunya teman-teman, karena udah rusak juga sebenarnya ya. Nah lanjut, ini aku mau masak ceritanya ya, karena ini besokan harinya kalau nggak salah ya teman-teman, harap maklum lah ya, pokoknya videonya itu sepotong-sepotong gitu karena kadang nggak enak juga mau mau aktivitas sambil ada tukang gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sama kondisi di rumah gitu, kapan aku bisa kira-kira bisa sambil record video sambil aktivitas ya aku videoin gitu ya teman-teman. Nah karena kemarinnya itu kan lagi bobok-bobok gitu ya, jadi debu lah gitu. Nah ini udah nggak begitu debu, jadi aku aktivitas di dapur. Ini aku mau masak ya, masak yang simple aja, ini tumis-tumis, goreng-goreng gitulah ya, buat anak-anak paling di shop gitu. Nah ini udah aku siapin barang-barangnya. Aku tuh mau numis tuh. Tripod aku dimainin sama Dek Angkar ya. Kalau udah kayak gini, ini buat aku simpen jadi kenang-kenangan tuh. Beginilah ya behind the scene kalau lagi record video. Tripod itu suka banget dimainin sama Dek Angkar. Pokoknya kalau video aku tuh kepotong-kepotong, nah itu berarti tripod aku dimainin sama Angka. Nah ini tuh pas pertengahan mau masak, udah mau mulai masak, malah gasnya tuh habis ya teman-teman. Untungnya tuh suami ada di rumah, jadi gercep langsung dibeliin gasnya. Kemarin ada yang nanyain emangnya sampai segini nggak berani pasang gas gitu ya.
kalau nggak ada suami pasti riuh banget bun, gitu gitulah ya. Nah aku bukannya nggak berani pasang gasnya, cuman nggak bisa belinya ya teman-teman. Kalau nggak ada suami kan otomatis aku sama dek angka. Nah itu kan susah banget ya mau ke warung pakai motor beli gasnya gitu, maksudnya mau diantarin tuh aku nggak ada kontak-kontaknya gitu. Jadi biasanya tuh beli langsung ke tempatnya gitu pak suami. Ya gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau suami nggak ada ya udah aku mangkir biasanya, ya udah langsung stop aja dulu nungguin pas suami pulang. Nah ini tadi aku tumis buat wortel sama buncis aja. Cuman aku tuh lagi pengen yang pedes-pedes gitu, jadi aku tambahin cabai-cabai kan. Jadi makanya nanti aku buat anak-anak aku sop aja sayurannya. Nah ini goreng ayam aja yang cepet ya teman-teman. Terus ini aku mau bikin sop buat anak-anak, buat Deangka sih. Deangka itu sebenarnya kemarin itu sempet diare, muntah-muntah ya teman-teman, hampir 3 harian juga sih ya. Cuman aku gak ada share, makanya aku gak edit-edit video kan, karena udahlah mood di rumah berantakan, terus diangkanya juga lagi sakit. Untungnya alhamdulillah tuh nggak sampai demam gitu ya, diare aja gitu, dan anaknya alhamdulillah juga masih aktif gitu. Cuman kan ya taulah ya teman-teman, kalau diare tuh aduh rempong banget pasti ya, bolak-balik WC gitu-gitu, kasihan banget sih sebenarnya. Belum lagi ini apa, jadi gak nafsu makan ya anaknya tuh. Nah itu sih yang bikin aku jadi kepikiran gitu ya. Terus mau dikasih susu, anaknya lagi diare gitu ya, kan lagi dikurangin banget. Terus anaknya ogah-ogahan makan, aduh pokoknya ngerti lah ya perasaan aku tuh kayak gimana. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya udah sehat, doain ya teman-teman. Dia tuh kemarin gantian kan, awalnya mas rakanya, terus udah sembuh, terus lanjut lagi adiknya. Dan itu aku feeling aku sih ngerasa ini itu efek dari debu ya teman-teman, di rumah kan debu ya. Jadi ya mau gimana lagi ya. Banyak yang nyaranin mending pindah dulu lah gitu ya, maksudnya tinggal di lain dulu gitu. Mau gimana teman-teman, rumah Omar Raka jauh gitu ya, mau ditinggalin rumah juga kondisinya kan, rumah ini kan bukan rumah kosong ya. Jadi susah juga, nggak ada yang mantau juga gitu. Nah ini alhamdulillah udah kelar nih masakan aku ya teman-teman tuh, simple aja alhamdulillah, kayak gini-gini alhamdulillah bisa masak bisa makan lah pokoknya ya. Dan Omar Raka tuh kemarin ngebet banget pengen ambil deh angka gitu, nanti dibawa ke Singkawang gitu loh. Tapi aku maju mundur gitu, ya Allah nggak bisa deh kayaknya gitu ya. Anaknya sih mungkin nggak rewel ya, dia tuh happy happy aja gitu, yang penting ada temennya gitu ya gitu. Cuman pastilah kadang-kadang pasti dia nyariin bapaknya ya, apalagi dia kan setiap hari tuh yang ditungguin pasti papanya pulang kerja gitu ya teman-teman. Dan akunya juga sih pastinya nggak bisa, cuman aduh gimana serba salah sih sebenarnya ya, di satu sisi kasihan, cuman di satu sisi nggak bisa juga pisah sama nih anak. Ini tuh hiburan aku banget loh, penghilang stres lah pokoknya selama di rumah ya. Nah lanjut, ini udah sore harinya, Pak Tukang udah pada pulang. Ini aku mandiin deh angkanya dulu, habis itu lanjut bersih-bersih ya teman-teman. Pokoknya rutinitasnya sekarang itu setiap sore ya harus bersih-bersih rumah, karena biar debunya nggak makin numpuk gitu loh teman-teman. Jadi aku usahakan setiap hari ya tetap dibersihin gitu, tetap dilap-lapin sedikit-sedikit gitu biar nggak numpuk dan jadi nggak makin mager gitu ya nanti buat bersihinnya gitu. Nggak apa-apalah ini setiap hari seperti ini. Nah okay, ini aku mau sapu-sapuin dulu. Ini tuh belum begitu debu parah gitu ya teman-teman. Nah saat ini sekarang kondisinya rumah aku tuh kan udah dibobok semua ya, maksudnya yang mau dibobok tuh udah dibobok semua gitu loh, dinding-dinding belakang itu. Dan luar biasa banget debunya di rumah sekarang tuh ya. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin aku di Instagram pasti tahu lah
perkembangannya kayak gimana. Nah, BTW, jadi aku sementara sering update-nya di Instagram gitu ya, untuk setiap harinya. Kalau teman-teman mau ngikutin aku di Instagram, jangan lupa follow @marisahandayani. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini kondisi kamar tuh berantakan banget kan. Pokoknya kayak gini lah, karena kan kita tuh makeupnya di kamar, dan di Angka itu bebas, sebebas-bebasnya lah pokoknya untuk bongkar-bongkar ya. Apalagi ini tuh lemari rotan ini tuh udah mainannya sehari-hari lah pokoknya ya. Itu tuh gak bisa dirapiin karena percuma, pasti diberantakin lagi gitu, dikeluar-keluarin gitu isi-isinya ya. Ya udahlah, ini aku lanjut bersih-bersih dulu ya teman-teman. Rapi-rapiin dulu kamarnya. Mau aku vakum juga. Kalau kamar ini setiap hari aku vakum-vakumin ya teman-teman, karena tahulah ya, debunya gak kelihatan tapi pasti banyak banget ya debunya tuh. Aku gak kebayang deh nanti kalau mau renov yang bagian kamar mandi kamar ini ya, mau ngungsi kemana coba. Sedangkan di kamar depan itu udah penuh ya, udah sesak barang-barang gitu. Aduh, bingung banget ini, tapi nantilah apa namanya, disusun-susun lagi gitu biar bisa pindahin kasur-kasur ke kamar depan ya sementara. Jadi mungkin nanti kita susun-susun lagi, kita kemas-kemasin lagi gitu, karena biar enak gitu ya kerjanya dan nggak nempel lah kemana-mana debunya gitu. Nanti dikosongin aja dulu kamarnya gitu. Jadi kemarin itu aku prepare budgetnya sih ini ya, targetnya tuh sampai ganti keramik gitu teman-teman. Nggak ganti sih, maksudnya sekalian ditinggiin aja gitu ya, kan ini keramiknya tuh belang-belang gitu kan. Nah, jadi mau aku ganti, tapi kata suami tuh mending sekalian ditinggiin gitu, karena kan nanti jalanan komplek tuh pasti ditinggiin gitu ya, dibagusin. Nah, jadi mending disesuaikan sama lantai rumah, tapi di bagian belakang aja dulu gitu, nyicil, nanti di bagian depan tuh nanti-nantilah gitu ya. Nah, cuman gak tahu deh nanti tuh gimana, budgetnya cukup apa enggak gitu, karena pokoknya aku udah bertekad dalam hati gitu ya, ini budgetnya cukup gak cukup harus stop gitu loh. Jadi jangan sampai ganggu dana darurat, tabungan pendidikan anak apalagi gitu. Tapi kalau misalnya ada rezeki lebih-lebih nih seiring berjalannya waktu, ya nggak apa-apa, aku pakai temen-temen ya. Itu kan ibaratnya rezeki lebih lah gitu. Kadang tuh kalau lagi renovasi kayak gini tuh alhamdulillahnya gitu ya, ada aja gitu ya, Allah cukupkan gitu rezekinya. Gitu nggak sih temen-temen? Oke, selesai bagian kamar, lanjut. Tadi bagian ini tuh belum aku sapuin ya. Bagian dapur juga udah aku bersihin, cuman tuh nggak kerikot tadi tuh temen-temen ya. Nah, ini aku sapu-sapuin dulu tuh. Di Angka tuh kan emang suka ngintilin aku ya kemana-mana kalau lagi beberes apalagi gitu, tapi dia tuh anteng gitu kan. Nah, gimana ya, ini tuh padahal debu ya, cuman ini aku pelan-pelan banget sih nyapunya. Aslinya tuh pelan-pelan banget teman-teman, cuman kan karena videonya tuh dipercepat gitu. Ya pokoknya intinya doain aja ya teman-teman, semoga kita semuanya sehat-sehat gitu, renovasinya ini cepat selesai sesuai harapan gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini aku suapin di Angkanya dulu, walaupun dia ogah-ogahan ya ini tuh, cuman ya udah aku tetap cobain gitu. Karena di sini tuh dia masih sakit ya teman-teman, ini tuh video kapan ya, video pokoknya beberapa hari yang lalu lah gitu. Nah, habis ini aku lanjut mau buka paket. Udah lama banget ya rasanya aku nggak unboxing paket. Jadi ini kemarin tuh aku beli case HP murah meriah, ini cuma 7 ribuan aja gitu. Kemarin punya aku yang ini tuh rusak ya, dirusakin deh Angka, dikletekin gitu. Emang anaknya tuh jahil banget deh. Jadi aku beli lagi deh, untungnya murah, ini cuma 7 ribuan, aku beli 2.
ini tuh bahan yang apa ya, bahan yang lentur gitu, tapi dia tuh kayak ngaret gitu kan, jadi kalau dipegang tuh nggak lepas-lepas, nggak licin gitu loh maksudnya. Lanjut, ini aku ada beli sendal, ini tuh unceranku udah lama banget ya. Jadi akhirnya aku beli deh, karena sendal-sendal aku juga di rumah tuh udah pada rusak-rusak. Nah, ya aku beli sendal kayak gini loh, sendal tali gini, jadi kan bisa dipakai daily juga, atau mau dipakai undangan juga oke lah ya. Aku sih kok oke-oke aja. Ini harganya tuh 100 berapa ya, 116.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi ini bagus sih, ini tuh empuk gitu. Ini aku karena lihat rekomendasi di apa Shopee video gitu ya, karena udah banyak banget yang make. Ini alasnya juga nggak licin gitu loh, terus bahannya tuh enak lah pokoknya, tali-talinya juga tuh nggak yang sakit gitu. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau samaan, cek linknya di description box ya. Kali ini aku beli edisi hitam-hitam gitu, setelah aku pikir-pikir kenapa aku nggak punya sandal hitam gitu ya, tas hitam. Jadi akhirnya aku beli teman-teman, karena biar netral aja gitu ya, bisa cocok pakai outfit apapun gitu. Nah, ini tasnya juga aku beli hitam, harganya 140.000. aku udah taksir lama juga, ini tuh udah lama di keranjang dan beneran bagus ternyata ya. Ini apa ya, KW sih sebenarnya kali ya, aku juga nggak ngerti sih, jangan tanya aku, jangan hujat aku ya, KW-KW-an atau gimana, karena aku beli sesuai sama kemampuan aja sih ya teman-teman. Aku nggak terlalu risih atau gimana gitu pakai barang KW. Nah, ini dia, enak banget ternyata pakainya, dan serius ini tuh enak banget sih menurut aku. Ada dua tali gitu teman-teman, aku rekomendasikan sih buat teman-teman ya. Lanjut, ini aku beli tisu juga, selalu sih tisu ya, belinya di Shopee biar nggak mau rugi. Ini harganya 5.000-an. Oh, cuci tangan ya, sebentar ya nak ya. Kalau teman-teman mau, linknya di description box ya. Sampai jumpa di next video, bye.